Assalamualaikum untuk Anda yang sekarang lagi terlilit oleh hutang dan riba. Mulai sekarang, mari gaungkan untuk memulai suatu usaha yang berhubungan dengan riba. Penuh dilema. Riba yang penuh dilema ini telah apa namanya menjadi budaya di kalangan masyarakat kita. Bagaimana caranya supaya kita terlepas dari yang namanya hutang dan riba? Saya ada solusinya. Ada sebuah komunitas yang telah membebaskan ribuan orang terbebas dari hutang dan riba. Bahkan bisa mengangkat Anda, saudara-saudara saya yang ada di seluruh tanah air untuk menjadi seorang pengusaha-pengusaha yang handal. Pengusaha di bidang pupuk. Pupuk ini sangat bermanfaat sekali untuk pertanian karena sekarang pupuk lagi susah sekali. Di mana-mana susah dicari karena adanya perang Ukraina-Rusia. Bahan bakunya berasal dari negara itu. Karena itu kita di sini dididik, dilatih, dan apa namanya mau diangkat kehidupannya dengan menjalani bisnis yang sangat luar biasa ini. Banyak sekali di antara kita sekarang yang bahagia, yang hatinya tenang, yang hidupnya penuh dengan rasa syukur karena sudah terbebas yang namanya riba dan hutang. Yang membuat hidup Anda tenang ketika Anda menjadi seorang individu yang usahanya lancar, ibadahnya makin taat kepada Allah, makin dekat, bisa menjalankan sedekah, bisa memberi ke banyak orang, ke saudara, dan yang utama bisa mengajak sahabat, saudara untuk bergerak bersama membangun sebuah komunitas bisnis pelunas hutang anti riba untuk Anda di seluruh tanah air. Bisnis ini bukan bisnis ecek-ecek, bisnis ini bukan omong kosong, tapi ini adalah real, ini adalah kenyataan. Karena faktanya di lapangan ini adalah jual beli murni. Sehingga antara si pembeli dan si penjual diuntungkan karena produknya sangat bermanfaat sekali untuk pertanian. Misalkan pertanian padi, pertanian perkebunan sawit sangat membutuhkan pupuk ini. Karena itu untuk Anda mulai saat ini bangun mindset Anda untuk terus menjalankan bisnis ini dengan tanpa ragu. Karena perusahaan ini sudah mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan terbaik yang secara penjualan langsung, yaitu penjualan terbanyak dan tersukses di Indonesia. Tunggu apa lagi? Dengan berbisnis, Anda akan menjadi seorang pengusaha yang tegar, kuat, sabar, dan juga sukses. Anda jangan pernah merasa bersedih, sakit hati bila ditolak oleh saudara, sahabat, ataupun tetangga Anda untuk menjalankan bisnis ini. Bila Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses, Anda akan menikmati keindahan alam ini. Keindahan alam yang ada di seluruh negeri ini yang begitu menakjubkan. Bukan hanya di negeri ini, Anda pun akan bisa pergi umroh, Anda pun akan bisa keliling dunia
manapun pergi, dengan jadi pengusaha Anda akan meraih impian-impian Anda. Anda bukan hanya harus jadi seorang pemimpi yang pekerjaan tidur, malas, dan bilang, ah saya mah tidak bisa, saya mah bukan orang bisnis, saya mah orang biasa, orang desa, saya mah bisanya hanya jadi karyawan pabrik, saya mah bisanya hanya ngojek, saya mah hanya bisa jadi buruh tani atau jadi orang biasa saja. Jauhkan mindset itu dari pikiran Anda. Sekarang bangun mindset Anda untuk menjadi seseorang yang merdeka. Merdeka secara ekonomi, bukan hanya merdeka secara fisik, tapi dengan memerdekakan ekonomi. Dan apalagi kalau Anda bisa mengajak teman atau saudara Anda untuk merdeka, terbebas dari hutang dan riba, itu akan menjadikan diri Anda makin disayang Allah. Hidup Anda akan penuh dengan keberkahan, dengan mencintai sesama. Kehidupan Anda juga akan lebih baik, derajat Anda akan diangkat oleh Allah. Bayangkan, bila di antara kita, di antara masyarakat kita, sudah merasakan bagaimana terbebas dari hutang dan riba, bagaimana merasakan ekonomi bangkit, bagaimana menjadi orang sukses dan kaya raya, terutama kaya hati, kaya iman dan takwa. Bersyukurlah kepada Allah. Assalamualaikum.